Sama-sama dari masa depan, apa hubungan Ultraman Ginga dan Decker? Pertama, udah jelas universe atau dunia di mana Ginga dan Decker muncul itu berbeda. Decker sebenarnya datang dari masa depannya dunia Ultraman Trigger, di mana nantinya manusia akan melawan Sofia dibantu Diana dan Decker. Sedangkan Ginga di masa depan sempat ikut dalam perang Dark Spot War bersama Ultraman lainnya. Cara mereka bertemu human hostnya juga beda. Ginga bertemu Hikaru dalam bentuk fisiknya yang udah berubah jadi Spagdol, sedangkan Decker cuma mengirim alat berubahnya ke masa lalu, yang akhirnya jatuh ke tangan Kanata, menjadikannya Ultraman Decker di zaman ini.